Arsenal mengalahkan tuan rumah Manchester City dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Pertandingan yang digelar di Stadion Etihad Ahad malam 18 Januari 2015 ini berakhir dengan skor 2-0. Meski menguasai jalannya pertandingan, Manchester City tak mampu mencetak gol di hadapan pendukungnya. Sementara dua gol Arsenal dicetak Santi Carzola melalui titik penalti pada menit ke-24 dan Oliver Giroud di babak kedua. Arsenal kini ada di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 39 poin dari 22 pertandingan. Adapun Manchester City di urutan kedua dengan 47 poin atau kalah 5 angka dari Chelsea yang kokoh di puncak klasemen.